Halo teman-teman semua, kembali di channel ini, kembali bersama gue Ilham. Video kali ini kita datang barang baru lagi teman-teman, yaitu dari Realme, yaitu dari Realme Band ya, smartwatch dari Realme Band yang akan gue review setelah yang satu ini. Ini adalah Realme Band ya, smartwatch dari Realme terbaru ya, yang baru launching aja. Launching pas tanggal berapa ya? Pokoknya nggak belum lama dah, seminggu sebelum lama dah. Gue lupa tanggalnya, yang penting tapi belum lama ini Realme telah meluncing barang itu Realme Band ya, smartwatchnya yang sekarang gue pakai. Ini ya teman-teman. Dan ini adalah smartwatch yang baru gue pakai hampir seharian. Menurut gue ini fiturnya lumayan bagus ya teman-teman. Di sini di boxnya ini adalah di boxnya ini ada keterangan ya teman-teman. Di sini ada LED share, link color display ya, atau misalkan displaynya lumayan agak lumayan besar ya, bisa dilihat. Dan juga di sini ada real time heart rate monitor, yaitu secara real time bisa melihat detak jantung ya teman-teman. Di sini juga bisa detak jantung, dan juga kabel free charging. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan punya ini, beli misalkan punya double ini, teman-teman tidak perlu ribet-ribet kabel charging ya, atau buat ngecasnya. Jadi di sini bisa buat copotin, sini ada kayak bentuk USB-nya nanti, jadi tinggal nyolokin ke USB-nya, tinggal colok. Jadi ini juga bisa dicas di laptop atau di power bank, langsung dicolok aja gitu, tidak pakai kabel-kabel lagi. Oke, selanjutnya adalah HPP notification. Di sini juga bisa terima aplikasi ya, HPP notification. Dan juga di sini juga ada sport detecting tracking ya. Dan juga di sini adalah yang terpenting ya teman-teman, di sini sertifikasi IP68, yaitu anti air ya, anti air, anti debu juga. Dan juga ya seperti itulah ya. Oke, kita langsung saja review barang ya teman. Dan di sini kita lihat dulu ya, teman bisa lihat sini isinya ya seperti biasa. Di sini tempat jamnya yang gua pakai, dan juga sini ada buku panduan ya, bisa lihat teman, buku panduan. Oke, langsung saja kita masukin dulu. Oke, dan langsung kita lihat jam. Oke teman-teman, oke teman-teman, dari ini adalah smartwatchnya Realme Band, smartwatch dari Realme. Oke teman-teman, di sini juga ada modenya. Di sini ada mode jam, di sini ada mode tracking atau mode lari ya teman-teman. Teman bisa lihat, nah, mode lari. Dan juga di sini ada mode real time detak jantung ya. Dan di sini juga ada buat lari, terus juga buat jalan, dan juga buat yoga ya. Dan di sini juga ada weather ya, atau cuaca. Dan menurut saya teman-teman, ini menurut saya menarik sekali teman-teman. Real time bisa dilihat teman-teman, real time detak jantung. Di sini juga ada sensornya ya, di belakang sini ada sensornya teman-teman, sensor detak jantung teman-teman. Kalau kita nyalain, kita nyalain dulu. Nah, sudah nyalain ininya, dan kita mau ubah mode ke detak jantung. Nah, si sensor nyala. Oke, sensornya nyala. Sih bisa secara real time teman. Oke, dan tampilannya bisa diubah-ubah ya teman. Berarti aplikasi di handphone ya teman. Nah, sekarang kita sudah terhubung ke handphone ya. Kita hubungin handphone dulu pakai aplikasi ya.
kita pakai aplikasi, kita sambungkan dulu ya teman. Kita sambungkan dulu pakai aplikasi. Nah, di sini kita sambungkan dan di sini juga ada keterangan untuk step ya, step jalan di tiap hari ya, step jalan. Terus juga di sini ada buat detak jantung dan di sini juga ada buat sleep ya, buat tidur. Dan benar-benar ini lumayan luar biasa dan di sini bisa kita lihat per harinya juga ada buat dari detak jantung. Itu bisa lihat ada kategori-kategorinya dan ya seperti itu dari sini juga stepnya per hari berapa, terus kurang kalorinya berapa dan selainnya ya. Dan tadi bisa dirubah dengan melalui aplikasi. Nah, di sini ya. Aplikasi kalau misalkan kita ubah ya, teman-teman. Kita ubah sisanya yang bawah yang hijau. Nanti akan ubah sendiri, teman-teman. Ini dia lihat tuh. Berubah jadi warna hijau ya. Lumayan gokil sekali ya, dan kita balik ke warna yang biasa defaultnya karena saya suka yang warna yang defaultnya ya. Mungkin ini akan bisa diupdate lagi ya oleh Realme mungkin ke depannya. Dan ini menurut saya bagus banget ya teman-teman. Dengan connectivity Bluetooth ya 4.2 kayak salah ya 4.2. Jadi untuk konektivitasnya lumayan juga bagus dan sangat bagus ya teman. Jadi inilah penampakan dari Realme Smartwatch. Oke teman-teman, itu adalah review singkat dari gue ya tentang Realme Band Realme Smartwatch yang bisa kalian dapat di Shopee. Nanti link untuk pembeliannya nanti akan gue kasih di link deskripsi ya, di deskripsi artinya ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Mungkin ada yang teman-teman mencari tadi ya smartwatch ya dengan harga terjangkau ya, kalau nggak salah sih kemarin flash sale-nya sih 299 ya, kalau nggak salah. Sekarang saya nggak tahu ya, kalau nggak salah sih udah naik ke 399 atau 400.000 mungkin ya, karena flash sale-nya masa waktu flash sale udah habis. Jadi teman-teman bisa, jika minat teman-teman bisa beli linknya, nanti saya taruh di link deskripsi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dan terima kasih kembali partisipasinya yang telah menonton video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, tolong teman-teman untuk like video ini ya teman-teman, biar bisa menyenangkan yang buat video. Dan juga jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman juga share video ini ya. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, dan itu aja dari gue ya teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video.